sekarang sebab si Cyclops yang kamu nampak di belakang tuh dia ada review jam 9 pagi ke 9.20 pagi, saya lupa sudah, tapi mau review and kalau dokter bilang dia okay, dia akan go under surgery, mata dia mau kena tutup and then dia punya perut mau kena spay, mau kena kembiri. And then kami ada kasih tinggal satu kucing stray cat di sana dari last Monday because kami tidak ada ruang di rumah, jadi dia tinggal di sana klinik sementara. And ni hari akan ambil dia satu kali lah. So kalau si Cyclops boleh surgery ni hari, kami akan tunggu di putatan sana. Shakalaka Vekang pergi ni hari. And then tunggu sampai kena panggil, sampai dia siap, dia bangun dari dia punya surgery, baru balik satu kali. Sebab itu klinik about berapa jauh ni? Klinik dari rumah kita? 25 km, lebih kurang begitulah dari rumah kami. Jauh kan, jadi kami jalan awal sikit. Sabtu tadi kamu nampak saya pulang kabut, mau kasih ready itu kucing semua makan tempat di rumah. Ya, kami on the way. Tidak terlampau jam yang macam selalu lah sudah. Iya, makanan itu sama anjing dia, kita. Ika tinggal anjing ke kucing sama anjing? Ya, macam. Update, si Cyclops tidak dapat kena kasih kembiri atau surgery sebab kada tahu yang dia mengandung. Baru 2-3 minggu kah, jadi saya betul-betul terkejut kenapa dia boleh mengandung sebab kucing jantan kami semua sudah kena nyute, sudah kena kembiri, biar sampai dia beranak dulu lah, baru lah kasih terus dia punya surgery. And then saya ambil itu stray cat sudah, dia mengiangnya di belakang. Total stay di sini selama 4 hari, 4 malam lah, 113 campur 185, berapa tuh? And then ada ubat-ubat dia, jangan tulis stray cat. Ada 4 jenis ubat. Jadi maybe sementara saya jaga dia 2 hari baru saya kasih lepas dia sebab asal ubat dia habis, dorang bilang dia okay sudah, tidak masalah sebab dia kuat makan sudah. Oh, a bit like introduction saya punya kucing-kucing semua. Kalau kamu tidak tahu, kami ada 34 ekor kucing di rumah, tapi kami jaga 35. Sebab kami sedang jaga satu ekor pregnant cat juga, stray cat, sementara sampai dia beranak and then kasih jaga anak dia sampai adopted. Baru kami kasih rilis dia atau cari tempat baru untuk dia lah. Itu banyak pegawai kucing itu loh. Iya, cute. Kena sih makan. Oh, kita ketemu sini. Sometimes stray dog, tapi kalau saya jumpa banyak kucing atau anjing, time pergi kedai saya selalunya saya beli juga lah makanan kucing atau anjing. Ini stray cat nih lama sudah kami kasih makan, dia datang sini banyak lah stray cat kami kasih makan selalu, tapi dia suddenly hilang selama 5 hari. And then saya jumpa dia berdarah-darah hidung, kurus terlampau, saya ingat dia kena langgar. Satu kali emergency bawa pergi vet, rupanya dia chronic flu and sekarang masih berdarah lagi hidung dia. Now sebelum saya rilis dia, saya kasih dulu tinggal sini, at least sampai habis ubat sebab saya takut nanti saya tidak dapat jumpa dia, takut dia bertapuk nanti. Saya kasih empty sack-nya tote bag dulu. Ini saya suka loh tote bag ini, sangat kuat, sangat cute. Ada meow-meow. Cookie baru kena kembiri 2 hari yang lalu, jadi mau bagi dia antibiotic powder di perut. Kemana pakan perut dia? Kejap. Oke. Okay. Kaki.
그리고 심지어 10월 서울 콘서트. 이니 하우북 kucing-kucing saya untuk record dong punya vaccine atau booster atau deworm. What I'm gonna do now ialah letak stick advocate. Hari tu saya bagi advocate sama 6 ekor kucing. So dalam dia nampak begini. So kalau kucing kan, kalau dorang muda dari setahun perlu vaksin 3 kali. Once a month sampai 3 kali berturut-turut lah. Lepas tu baru complete dia punya vaksin. Kalau yang tua dari setahun perlu 1 kali saja, kena panggil booster. Once a year. Kenapa saya bagi si Ruti advocate? Sebab dia ada ear mites, kutu telinga. Jadi ini advocate very effective untuk kasih mati itu kutu lah. Macam mana mau kasih ni? Saya letak je. Sinilah. Saya receive na today, dong punya little box. Saya upgrade dong punya little box pergi yang ada tutup punya sebab sis dorang tidur di bilik saya. Sometimes kalau saya baru bangun, sangat bau. Sangat bau, saya tidak tahan sudah. Jadi saya mau upgrade and see if cukup besar. Saya punya concern ialah si putih tidak muat kucing saya yang chunky itu. Tapi kita try dulu. Asal sampai barang kucing kan saya excited selalu. Dalam bilik saya ini ada extra roommate sekarang, si Cookie. Dia akan tinggal sini sementara kami jaga itu Stray Cat. Dia sedang tidur sekarang. Oke, siap sudah. Ada tutup. Tidak terlalu tutup, tapi Elisa ada tutup sikit. Dorang ada privacy, mau buat dorang punya bisnis. Just made a TikTok video pasal itu tu na, little box. And saya mau upload di TikTok. Saya post almost daily di TikTok, saya buat cat content. Sudah sekarang, and I'm gonna end the vlog here sebab saya tidak buat apa-apa lagi special lepas ni. Paling-paling saya tengok K-drama atau Cable Girls on Netflix or edit my video, and that's about it. So harap kamu enjoy ni vlog and jumpa lagi next week. Bye.